Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya di kubur. Ini adalah makam ayahanda Papa Haji Panji Deni bin Haji Ahmad Panji Winata. Ini adalah makam Mama Hajat Putri Siawati binti Mujoko. Hari ini Ahad 15 November 2020 adalah 90 tahun hari kelahiran Papa. Ya, Papa seorang ayah yang sangat hebat, karunia dari Allah bagi kami sebagai Papa terbaik. Ada tiga keteladan utama Papa. Yang pertama adalah family man. Papa ini orang yang sangat penyayang pada keluarga, sayang pada istri, sangat romantis, sehingga Mama ini dan Papa adalah soulmate, belahan jiwa yang tak terpisahkan. Juga sayang pada anak dan mantu, sayang pada cucu-cucu. Papa bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Nah, nama Papa adalah Haji Panji Deni. Dulunya nama asli Papa adalah Adnan, kemudian dipanggil menjadi Deni. Panji adalah nama keluarga. Jadi dengan menempatkan nama keluarga di depan, Papa ini konsisten dalam perilakunya, juga selalu menomorsatukan keluarga. Family first. Itu adalah keteladan pertama Papa sebagai family man, orang yang sangat menyayangi keluarga. Keteladan yang kedua adalah silaturahmi. Papa ini di kalangan saudaranya, keluarga besar Panji, terkenal sebagai orang yang sangat mengutamakan silaturahmi. Sering berkunjung ke saudara-saudara, berhubungan baik dengan ponakan-ponakan. Ternyata juga bukan di keluarga aja, tapi silaturahmi atau networking Papa juga di kantor, tempat kerja, bersama rekan kerja maupun bawahannya. Papa ini sangat dikagumi oleh rekan kerja dan dicintai oleh anak-anak buahnya. Dan yang ketiga, keteladanan Papa itu, Papa ini adalah sangat Islami, ya, memahami Islam, menuliskannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak keluarga untuk mengamalkan Islam. Papa pernah menulis buku Islam Agamaku atau Bangga Beragama Islam. Papa sangat bangga sebagai seorang Muslim. Dan ini, tulisan buku ini mendorongku untuk menulis buku Islam di Indonesia waktu kelas 3 SMP. Inspirasi oleh Papa. Makasih ya, Pak. Juga Papa ini seorang Muslim yang soleh, ya. Sangat sering sholat tahajud dimanapun berada. Sholat lima waktu tidak pernah ketinggalan. Dan juga bagi keluarga, Papa ini mengajak anak-anaknya, istrinya, cucunya, mantunya untuk mengamalkan Islam secara baik. Jadi beliau mendakwahkan agama di lingkungan dekat. Jadi inilah sosok Papa ayahandaku yang waktu perjuangan. Ini di bukunya ini Papa tuliskan pengalaman kenangan-kenangan masa revolusi. Namaku Panji Kian Santang. Kian Santang itu diambil dari pengalaman revolusi Papa. Pernah bergabung dengan Batalion Kian Santang di Siliwangi tahun 47. Jadi Papaku seorang pahlawan, penerima bintang gerilya dan kemudian bintang satu rencana perang pendidikan 1 dan kedua dan juga operasi Seroja. Papa 20 tahun yang lalu Papa lahir, alhamdulillah telah memberikan manfaat yang banyak. Dan Papa insya Allah husnul khotimah meninggal di rumah di sebelah Mama setelah sholat subuh saat mendengarkan kuliah subuh di TV. Itulah diingat Papa meninggal di rumah tidak menyusahkan dan di samping istri tercintanya Mama. Alhamdulillah memperoleh ayah Papa yang sangat baik. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah Papa, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, melapangkan kuburnya, menerangkan kuburnya, jauhi dari sisa berisi neraka dan bersatukan Papa dengan Mama dan juga Kalita dan Kacik di surga. Haji Kian Santang di makam keluarga Taman Mutmainah Cibulu Bogor pada hari Ahad 15 November 2020 dalam rangka 90 tahun Papa. Amin. Al-Fatihah.